Kimi sekarang dari sebab kan. Kaisal dia. Kau rindu eh dengan dia? Gila tak rindu dengan dia. Kau rindu eh? Cakap say something lah. Rindu dengan Kimi sekarang dari Ismail Bu Republic. Rindu berat ni kau ni. Gila tak rindu. Kita party sama-sama. Kita lepak sama-sama. Tidur serumah sama-sama. Lagi? Lagi-lagi? Selama dia tu? Dah lah tu lah. Ada rindu. Lagi. Apa yang ada lagi? Ada. Kau baik cakap cepat. Kau baca tahu je apa yang berlaku. Cepat. Party. Kita party. Party lepas party. Apa apa yang kau party? Kau, kau minum apa? Kau makan apa? Kau telan apa? Oh, air Coca-Cola. Lagi? Lagi? Dah lah air Coca-Cola. Lagi tak lagi, tahu. Lagi. Eh, janganlah tipu. Tak ada, kita cuma makan kacang-kacang je. Bapak tak boleh. Kacang apa? Tak, dah selesai kita party dalam rumah. Apa yang boleh buat dalam rumah tu? Dengan apa? Party lah dengan aku. Habis dah. Kata kau pening makan ubat, dia benar. Aku pening apa sudah kasi aku Panadol. Panadol apa, cap apa? Putih. Yelah cap apa? Apa? Dia kecil. Kecil dia macam mana? Bulat putih. Yelah, dia apa brand? Dia tak ada brand lah, Panadol lah brand dia. Ha, lepas tu? Lepas tu minum, dah minum-minum terus dah boleh. Bila kita makan, bila kita makan Panadol ubat-ubat ni kan dia membuat kita rasa khayal. Oh. Memabukkan. Jadi kalau beli, dapat ubat kan. Eh, kau tak minum minum haram pun tapi mabuk. Tak ada sebab ubat doktor pun dia cakap dekat situ. Do not drive when you eat Panadol. Oh. Because may cause drowsiness. Itu Panadol tak apa. Ah, memanglah Panadol lah mabuk. Tapi yang lain? Panadol. Ini Panadol ke apa? Ada dog tak, kan? Tak, Paradox nama dia. Paradox. Paradox. Panadol pun sejenis dadah no. Dia contain drugs. Yes. Tapi yeah. Kau makan overdose tak Panadol tu? Masih hidup berarti tak overdose lah. Oh gitu. Lagi-lagi apa lagi? Pesanan. Elok satu-satu ni. Ni elok ni nampak. Sempatlah kita laka ni. Kata kau tengok apa tu kan elok. Steam juliber. Kau memang nak syaitan rojim. Kadang-kadang. Ada kat Singapore you all. Assalamualaikum. Hai semua. Masih di Singapura. Biasalah I kalau dah habis kerja kat Singapura ni tak boleh balik. Singapura ke kampung I? Alah biasa dah dapat Singapura dah meniaga duit banyak-banyak shopping habis kat sini. Macam tak kenal Ifah Razia. Carut. Suka mencarut mak ayam gitu. Kan? Hai semua. Kepada anda semua yang nak kurus, nak cantik, nak lentik, sempat ni lagi kita nak berkurus, nak berdiet ataupun nak ada misi untuk kurus sebelum hari raya. Masih berkesempatan lagi sebelum beraya nanti. You all semua cepat dapatkan. Apa dia? Alexandra tu. Alexandra tu aku dah sampai kat depan sini. Alexandra tu apa? Dah okay, sesiapa yang nak order solid moly. Lauk dia ada ke tak ada? Kau pergi tengok dulu lauk dia ada tak ada. I nak makan apa sekarang? Nak makan nasi padang. Kau tanya. Satu Singapura I cari. Semua tutup. Kenapa kan? Kedai restoran nasi padang di Singapura ni kalau isinya tutup. I dah kelaparan dah ni. Oh, sampai dah hati. Pagi-pagi tak nak bangun makan nasi padang. Dah tengah nasi padang dah habis baru kau nak bangun nak makan. I nak makan nasi padang. Apa wedan-wedan? Tak ada aku makan kat Tang Dynasty je ni lah. Dia cek pasang air. Dua belakang air putong dia pun tak balik. Kecoh kat Singapura ni tau. Tak nak balik Malaysia lagi. Padahal kat... Yelah diorang cakap kat Singapura. Tiap air sini memang tutup. Aduh. Saya nak makan nasi padang you all. Ada kelaparan dah ni. Tapi tahan dah. Tanya dulu. Kita kat mana sekarang ni Arif? Ada. Kita kat mana sekarang? Warung Pariaman. Warung Pariaman. Bukan Pari apa ya? Kan, ya. Ada bang. Tu dia cakap dia mesej. Kita makan nasi padang. Kita nak tengok. Ada apa laut ni. Dah berapa dah ni kan? Biasalah yang lambat bangun. Apa? Bag you taruh bawah. Kat mana? Sana ke sini? Oh, sini ya kedai dia. Ni ya. Ai tak boleh. Ai kalau pergi keluar daripada Malaysia, susah sikit nak berdiet. Habis saya diet, ai langgar habis. Semuanya. Ai nak makan. Ai! Ai nak makan nasi. Ai nak cari nasi juga. Yeah.
apa, tengok dulu laut dia ambil sendiri eh. Tak ada, dia hidang. Dia hidang? Dia hidang ambil sendiri. Ambil sendiri je lah, tak ada hidang. Sotong dengan tu je? Saya? Sotong dengan itu. Last. Alamak. Jering ada jering? Hah? Jering tak ada lah nak. Jering tak ada. Kalau sotong tengah ni, kita nak makan sini, kita tepikan sotong dulu. Yalah, sotong nanti sotong. Cepat habis. Oh, ni lauk dia. Okey, nak sotong kan? Ha, sotong tepikan dulu. Sebab dia memang suka makan adik-adik dia sendiri. Ini ayam kampung ke ayam bandar? Ah, tak. Ayam fresh. Ayam bandar. Ayam, kita ayam kampung tak ada? Ada berapa? Tiga? Empat? Ayam kampung tak ada, pakcik? Ada lah. Tapi fresh dia. Kita punya ayam semua fresh. Ini ikan apa ni? Ada hidang je. Okay, hidang lah. Ini panggil ayam apa ni? Itu ayam bakar. Ayam ni bakar, dia ada sos dekat dia. Ada sos dia. Nak ayam bakar? Bolehlah satu, satu tol. Nak yang ni bagedil. Bagedil nak berapa? Dia nak berapa, Pak? Ha? Dua. Bagedil dua. Mana bagedil? Boleh tak je tiga bagedil? Bagedil berapa? Tiga. Tiga. Ini ikan apa ni? Ini ikan tenggiri. Oh, ini dia tak ada share. Ayam goreng. Kita nak macam tu. Yang bakar satu, yang goreng satu. Ini rendang. Ini rendang kambing. Kambing kau tak makan, lembu makan tak? I tak makan. I makan only you. Ah, boleh rendang. Eh, Yat. Pergi tengok lo apa nak makan. Oh, sini. Handphone kasi dekat sini, nanti takut putus. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Hari ni I tak pakai lipstick lagi ni. Macam nak makan nasi, baru makan nasi, lap, baru pakai lipstick. Gitu je. Misi I nak makan nasi padang. Saya dekat mana? Sini, kalau orang Singapura dia tahulah. Sini dekat, mana jalan ni eh? Arab Street. Oh, tak silap. No, ni jalan apa no? Ini namanya Kandang Street. Alah, warung Pariaman, orang Singapura. Kandang apa? Pariaman. Kandang apa tadi kau cakap? Kandang Street. Kandang Street? Kandang Hasri? Kandaha. Kandaha. Apa? Kandaha. Kandaha Hasri. Nanti kita pergi istana, mana istana? Aku nak pergi istana. Istana boleh masuk? Aku dah masuk. Aku dulu aku main kaki tokak dengan vampire tu ke istana lah. Itu ke istana tu, Heritage Center. Istana tempat Presiden duduk. Istana itu asalnya kat situ lah. Istana Melayu. Kampung Glam. Panas. Kenapa di Singapura ni panas? Saya nak keluar lah, pergi dulu overseas lah, tempat lain yang sejuk sikit. Saya dah keluar overseas ni tapi tetap panas. No, kat dalam lah no, panas no. Mak tak boleh buka mata no, mak nak kena pakai spek mata macam ni. Belakang mana ada tempat, dia yang angin lah sini, kau rasa tak? Kejap, tak apa, kejap. Aku nak kena spek mata. Air tak order lagi. Air dah kalah masih. Nampak tak? Kalau masih tu apa nak? Oh, air yang campur rata, yang yogurt tu. Yang tak, lime dia sedap. Lime dia sedap. Yeah. Nak? Try? Ini adik rata, adik carutkan adik. Panas ke hari ni? Tak panas ke? Dia panas banyak dosa. Neraka tempat dia tu. Dia sebab dia rasa panas. Ada cik tol kat sini. Oh, ya eh. Dia tak message aku pun, siang belau ni. Okay, WhatsApp. Oh, dia dah suruh WhatsApp dah. Hai. Kak. Lawa lah sekarang. Cocok. Tak, kau bila macam cocok. Aku cakap cocok je. Kenapa kau terasa? Sekejap, tanya ni siapa-siapa kat sini ni. Macam ramai orang kat sini eh. Gimana tu makan? Today Monday. Gila. Takkanlah kita tak tahu hari ni hari Isnin. Kaifah Singapore nak? Monday Blues. Gang. Kaifah Singapore tiap Isnin memang ada kedai tutup. Habis kalau kedai semua tutup, apa yang buka? Hai Kaifah. Nice earring. Beli kat Petaling Street je. Asal kau Kaifah cantik. Kau tak boleh kan kalau orang puji aku kau sakit hati kan? Kau memang hati kau tu kena minum air zam-zam tau boleh cuci. Ayat tu semua dah normal. Bila pergi nampak orang cantik. Ya, suruh dia. Bila nampak orang cantik, bila nampak ni, wah slim ni belakang. No, dia orang ikhlas no. Dia peminat-peminat aku yang setia no. Assalamualaikum. Faham. Assalamualaikum kak. Kapan ke Indonesia lagi? InsyaAllah sebelum dikapankan dia pergi Indonesia. Macam serial. Kau
dulu di kapalkan tu. Kita bersiapkan kapan lah untuk kau untuk beropa. InsyaAllah lah sebelum dikapankan kita pergi Indonesia. Kenapa ya ada dok kata ini masakan apa? Warung Pariaman. Apa dia? Dok apa ni? Kenapa apa dia cakap apa? Kenapa apa? Kenapa ya ada dok kata produk kurus tak selamat. Ah tu doktor gila yang cakap. Dok cakap dia maksud dia tu doktor cakap produk ke dok. Saya nak bagi panas. Okey dek, pertama abang nak cerita. Okey. You pun dog juga kan? I bukan. You dog nak lah. I anjing. Nya, boleh baru lalu nya. Ya, kita polis baru lalu. Yalah, telan je lah polis tu. Kau dah, kau dek, ni nama alamat dia jalan apa ni? Jalan Lok Ye. Ha? 736. 736, not be sure. Okey. 736 738 North Beach Road. Eh, kalau dah ada? Ah, aku ada. Kita nak tu ayam kita. Ayam tadi. North Beach Road. Ah, hai Kak Ifah Gorgeous sebut nama kita sekali. Amin. Awak, kita nak cerita dengan awak benda ni awak kena dengar. Produk kurus tu bukan ubat. Dia hanya supplement. Kalau kau makan produk kurus, tapi satu hari kau makan 30-40 kali pun gemuk juga. Kau faham? Makan solid boleh, tapi makan satu hari 15 kali. Saya dah lama stok. Dah lama stop sebab stok dia habis. Tak sampai-sampai lagi. Baru semalam sampai stok dia. Kenapa? Kena tengok betul-betul. Ada yang produk, dia bukan produk tu bagus tak bagus. Kadang-kadang badan kau tu, orang lain makan Panadol okey. Orang macam kau makan Panadol tak boleh. Dia ikut badan. Ikut badan, ikut tu. Ha, kalau daripada kecil, korang dah dikasih makan belian, sampai ke tua lah makan mesti nak kena belian. Makannya pemata semua tak apa-apa ni, makan kat tepi jalan pun tak boleh. Kenapa ayam makan dia berbuah? Ha, memang ayam makan dia setahun gitu. Oh, ya ke? Ini ya. Ayam tu dah dibakar, lepas tu dia campur sama kuah. Faham? Itu ayam becek lah dia, bukan ayam bakar. Bukan. Ayam becek lain. So, mana? Air calamansi, lime dia sedap. Makan semua. Dia kat Singapura ke? Puk-puk-puk. Yes, ni. Apa? Dia tak makan telur dadar. Eh, gila banyak ni. Ini tak tepi tinggal tempat je. Khalifah. So lah anak ayam Kak Ifah ni jadi manager best lah dia jawab makan hati. Anak ayam? Hello? Bapak ayam. Ini memang manager tegang. Aku yang dulu bukan ayam sekarang. Hai! Pecah lho bang coy. Handphone ni dah pecah. Saya tak ni lah kalau jatuh pun jatuh lah. Still kat Singapura ke puk-puk-puk? Ya kat Singapura. Kita dekat Warung Pariaman. Hari ni akan makan apa-apa yang nak makan. Kau kena rasa kuah-kuah dia. The kuah ni pun sedap. Ni nasi padang ala-ala India. Selalunya memang makan nasi padang. Kak Ifah, so lah anak ayam Kak Ifah ni jadi manager. Best lah dia jawab makan hati. Masalahnya, masalahnya bukan Ifah tak nak. Perjanjian aku dengan Ifah, kalau nak jadi manager boleh aku minta 30%. Dia takut. Dia tak mampu bayar. Dia cuma mampu bayar 10% je. 30%. Contohnya? Semua tamat. Ini berapa mata Bukan aku Bila balik KL? InsyaAllah lah. Kalau duit belum dapat lagi, tak balik lah tu. Duit tak bayar. Duit belum dapat lagi? Duit daripada stokis-stokis agent Singapore yang jual soli molek tu. Aku take duit satu Singapore. Tak dapat lagi. So selagi duit yang jual barang tu tak dapat, selagi tu dah dia tak balik. Ada amat chatty. Ya, asal aku pakai sudu lah, tak pakai tangan. Tak, senang aku nak berbuat. Tak nak, aku nak pakai tangan. Aku orang Melayu. Kenapa tak dapat Kak Ifah? Ni? Badan dia besar. Orang ni, dia buat show tak nak datang. Lepas tu, tak nampak cakap. Kenapa tak dapat Kak Ifah? Kenapa tak datang show? Tak pernah.
Okey. Letup kat Ifah. Tak original. Original apa? Oh, saya makan. Oh, jangan puji saya. Dia tak terima. Kalau korang puji ikhlas, ikhlas saja ni. Kalau korang puji setakat nak menyedapkan hati, kubur jawab sendiri. No, ini aku cakap kena pergi mana? Ha? Kau cakap hari ni kau nak pergi... Pak Wali kan? Menuju ke jalan yang diredoking. Kau dah pakai macam ni, tudung pun tak ada, rambut pun berang. Ada, tudung ada. Dua bawah koyak-koyak, nak masuk ke tempat macam tu. Sucikan diri dulu. Aku dah sucikan diri ya. Ha. Sucikan diri dulu. Dia nak pergi makam Habib No, tapi masalahnya dia berpakaian... Ha. Pakaian mak dia lah, betul lah. Yang bersesuaian masuk ke dalam clubbing. Eh, mak dia jual kereta. Pakaian ni sesuai dari sesuai dia jual kereta. BMW. Kaifah tahun ni memang tahun dia. Rezeki dia boom tu. Gila tak boom? Tak vendors weh. Sponsor RM500,000 weh. Eh, ha? Itu satu sponsor je lah. Komisen 20%. Komisen 20% weh. Ha. Bayar dekat Muffin KL. Siapa Muffin KL yang penipu haram tu? Kan besok dia perginya golok, dia buat aku lagi. Ha. Bomoh kau orang. Tak ke. Sesungguhnya bila aku dibomohkan orang. Bukan kau orang, aku mengaku aku sekali. Dosa aku diringankan. Dan jadinya dapatlah masuk syurga kan. Macam lauk dia okey tak? Boleh lah. Tak inilah. Langgar tak terus. Tak memenuhi cita rasa aku. Dia nak U-turn. Ha. Tak payah. Aku lapar kan. Apa? Nak mati lah. Kan. Sotong kan dia. Diorang masak tak pakai api. Habis masak pakai apa? Diorang tak pakai api, dia pakai arang. Kau bayangkan. Habis arang berapa lama, tu berapa lama kan dia masak ni tak arang api. Untuk lembutkan dia macam tu. Rumah. Rumah. Ni tak payah belakang. Kaiva, salam untuk Indonesia. Kapan duet sama Agnostic Monica? Belum taraf lagi. Belum sampai ke taraf untuk duet. Agnostic Monica. Dia sedap lagi aku tau. Kau ni kau taruhkan aku, belum taraf lagi. Kau tengok besok nanti tiba-tiba aku berduet dengan dia, kau siap. Hari-hari aku taruhkan kau, nak. Tak payah hari ni je. Hari-hari aku taruhkan kau. Kak Ifah, kasih salam untuk Indonesia. Cepat salamkan untuk Indonesia. Saya sayang Indonesia sebab hari ni saya makan nasi padang. Biasalah. Dia salam kat Indonesia sebab apa? Nak buat lagu kat Indon kan? Tapi nasi padang sini tak sama dong. Samanya nasi padang Indonesia. Ha. Ini Minang lah. Minang tu bukan Indonesia. Sama lah. Tak, Minang. Sama lah negara di Indonesia. Minang Kabau tu Indonesia atau bukan? Kan lah, Minang sendiri je. Sebut je warna empat yang nak orang tahu. Kau kena ambil kuah ni, kuahnya rasa. Kau tak ambil kuah je, memang tak sedap. Ni susah kalau orang dah pakainya susuk. Ini tak boleh, itu tak boleh, semua tak boleh. Faham eh? Banyak. I ada high taste, I ada high standard I untuk food. Kalau I food lover. Tidak kena. Kalau Mafi main KL dengan lauk yang tak sedap tu kau boleh angkat. Itu dia dah bagi nasi kangkang ke aku. Mafi KL, aduh. Kau tak nampak dia masak kat rumah macam mana. Kalau kau nampak dia masak kat rumah macam mana, kau sendiri kata dia. Tak kena kabau Indonesia. Nak tengok orang masak, satu je. Bila dia masak, kalau tangki dia tak kotor, berarti dia belum bersih. Nak tengok orang masak, bila dia masak, tangki dia tak kotor, tangki, tempat cuci dia mangkuk, dia sing dia. Singki lah, bukan tangki lah, bengong. Oh, kalau dia punya tempat cuci tu tak kotor, kira bersih lah makanan kau. Dia bukan kotor sebab singki tu kotor. Dekat situ lah kulit bawang, kat situ lah ikan, kat situ lah sotong. Kau pergi tanya Papa, Papa tahu apa?
Sehat sama. Selamat datang ke Singapura, Aifa. Dah nak balik dah pun. Belum. Belum dapat duit. Aku jujur, aku cakap yang betul, belum dapat duit. Memang mak dia ni tak beli insurans kat mulut dia. Tak, saya tak banyak menipu masalahnya tu. Nak, lihat, dia minta dia sudu tu kan dah mama nak ambil. Eh, sudu bersih? Dah, ni tu ceduk bali dia. Nak, siapa nak nasi air, tak habis. Lihat, tak banyak nasi air? Ni, ambil nak. Kasih air, kasih air. I cannot, no, this is not my day. Cannot eat this one. Nak? Nampak tu dengan bawang first bowl je. No, tak boleh. Pasal aku selalu makan nasi padang yang lagi sedap. Tiba-tiba tak sedap, aku tak boleh masuk. Ada sedap tak? Habiskan, memang tak mau. Masa baju nak order lah. Ni lauk banyak lagi kan? Rata je. Tak. Aku kalau sedap makan tiga pinggan, you know. Gila kau makan tiga pinggan. Kau beli burger McDonald's pun kau tak makan. Mana burger tu kau buat? Buang kan? Pokok dia. Besok dan next day. Boleh makan ke? Siapa orang Singapura kat sini? Tekan nombor satu. Yang orang Singapura je. Orang Malaysia nanti aku tanya. Ha? Bayar. Alamak. Isu kat kereta. Biar ambil kat isu ya. Baik. Tisu basah ada tak? Ambil tisu kering, tisu basah. Tisu basah ada. Tisu kering tak ada. Amir. Cepat, siapa orang Singapura kat sini? Okay, nak, korang pergi cakap dengan mak ayam korang. Okay. Korang pernah dengar warung Pare Aman tak? No, tak sedap. Aku nak makan jamuna lagi, no. Ha, dah kena kangkang. Cuba cerita, siapa tahu tentang warung Pare Aman? Ramai orang Singapura tau kat sini tengok. Dah, aku punya taste, aku tekak aku. Tak hati aku lah. Bercerita, siapa yang pernah makan kat sini? Pernah kat Arab Street. Kau nampak kat sini? Tanda kau apa? Dah habis tau. Dah, dah maksudnya lauk aku semua dah habis tau. Aku ni sejak lahir makan ayam Mona. Tu bila lain yang bukan masakan ayam Mona punya, dah lah selain lah. Aku kan setia pada yang satu. Kalau satu-satu aja. Aku tak akan terbuka. Sekarang ada tempat nasi ayam. Apa nama tempat yang kita pergi tu? Yang last hari kita makan tu? Yang sedap tu? Nasi ayam? Kedai biasa. Oh, dekat Power Changi Road. Rex. Rex tak kira. Apalah Changi Road? Changi Road. Itu kan dekat dengan Juncak tu? Changi Road lah tu. Oh, ya. Tak, yang dekatnya Alexandra ni, dia jual nasi ayam dia. Ayam tu bila kau ada, dia akan goreng ayam dia. Dia potong-potong, dia goreng ayam dia. On the spot. Tak, I don't care. Sebab I tahu dia potong ke, dia goreng ke, jadi sedap. Haji Muna kat mana tu? Dia sebelah dekat Haji Fendi. Dia ya, adik-adik. Ya. Mona Fendi ke? Aku tahu aku nak cakap Mona Fendi ke? Aku tak cakap. Aku cakap di sebelah. Haji Mona tu, kalau awak pergi kat Pasar Gelang, awak nak cakap satu, awak nak tangga je tu, dah bagi awak nampak dah Haji Mona punya kedai, makan masakan padang. Ha, dia sebelah kedai Haji Fendi. Haji Maimuna sedap. Bagaimana? Kandulah. Dia cakap Haji Maimuna tak sedap. Dia taste bangsa. Okay. Bila korang masak, jangan suruh dia rasa. Sebab memang tak sesuai. Cili pun tak makan macam mana? Cili pun dia tak makan macam mana? Kalau dia seorang tak makan, tak apa? Cili makan tapi jangan yang pedas. Cili mana yang tak pedas? Cuba bilang. Cili macam ni, saya makan apa? Dia tak pedas. Tapi jangan cili yang pedas, memang tak boleh. Eh, banyak weh kentang weh, sabu weh. Tapi yang makan sikit je lah. Tak boleh tahan pasal perut saya, nanti gas. Nanti obes lagi. Kasih makan belacan pun tak boleh.
Allergic? Tak allergic. Dia bukan allergic. Dia... Dia... Tak jaluk kau, bang? Nasihat? Sebab ada restong. Tak. Dia tak boleh makan sebab nasihat bomo. Nasihat bomo, nama bomo itu Alip Dolah. Bom pantang dia. Lagi? Lagi, 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 lagi. So... Haifah, your lagu terus terang. Nampak? I still feel. Nampak tak? Faham? Sebab saya cakap terus-terang. Macam you juga cakap berterus-terang depan-depan. Maksud. Korang nak tika-tika depan yang tika belakang, you know. Yeah, walaupun kadang-kadang kat belakang tu lagi sedap daripada depan. You straight ke bengkok-bengkok? Mak straight, tak main perempuan. Tak main perempuan, dia main jantan je lah. Ha? Mana si Danny tak keluar? Love you. Sedeni tu apa sedeni? Anak ya. Hai. Kena duduk 2-3 hari dekat Singapura ni supaya dapat hadam percakapan bahasa orang Singapura. Ya ke? Bahasa Malaysia dengan bahasa Singapura lain ke? Lain lah. Sama lah dengan. Apa yang sama? Kita faham tapi kadang-kadang pengertiannya masuk beza. Macam bedek. Bedek mana Malaysia pakai bedek punya ayat? Mak cerita yang duit. Ha? Malaysia ada ayat bodek dia. Bedek tak ada. Bedek tu apa bedek? Bedek tu penipu. Bedek tu bohong lah. Sebenarnya bedek pun tak ada dalam kamus. Orang-orang yang buat. Ayat apa ni? Rasa? Ada semut nama ayat. Ha. Orang Singapura dia cakap, dia cakap bontot apa? Pantat. Ha. Orang Malaysia lain. Orang Singapura dengan orang Indonesia sama je. Sebut apa? Bontot apa? Kirim salam kat Abang Na. Na tu siapa? Abang Na. Abang Yani. Oh. Na. Orang utara cakap, kirim salam kat Abang Na. Macam tu. Ya kan, kirim salam kat Abang Na. Na apa? Nazak. Itu bukan, eh? Itu membuatkan perbezaan. Itu maksudnya aku. Kita menantikan seorang bondan. Terkenal je dari Singapura. Nama dia? Okay, orang Singapura kalau datang Malaysia, kalau bilang macam bontot, kan dia tak tidak cakap bontot kan? Tak. Dia cakap pantat kan? Nanti orang mengingat pantat tu anunya perempuan. Ha, mana boleh, tak sama. Pantat tu memang untuk perempuan kan sebenarnya? Tak. Macam orang Sabah pun dia jangan cakap macam ni juga. Sabah orang kan. Wow, cerita Singapura nak datang. Mana cerita? On the way. Cerita pakai gelang dan kaki. Gelang apa? Dia beli barulah Cartier. Cartier. Aku pun ada, tapi orang panggil Cartier. Aku ada, nak orang panggil Cartier. Tahun ni masih berniaga kat PWDC. Okay. Tahun lepas tak berniaga pun. Fasa tak mengikuti perkembangan begini. Dia tak tengok wall aku kot. Window. Dia kata window tak nanas. Sorry. Kau rasa Ifah Raja ada masa ke buat tak nanas tu? Kau jawab lah dengan jujur kat dalam live ni. Berapa senang datang? Memang lah. Aku tak ada masa. Yang buat dia. Linda lampu. Faham eh? Resepinya? Apa resepi dia? Resepinya aku. Apa resepi dia bilang? Bilang lah. Tak payahlah, mana boleh resepi. Very secret punya durian, you know. Bahan asas dia, basic tak dia apa? Tak payah bahasa mana secret durian, you know. Faham kan? Tepung jagung, sikit tepung gandum, sikit. Itu cara aku. Eh, banyak weh. Sana. Kau kenyang. Weh. Butter pun kena ada jenis-jenis. Bos. Kuih tart apa yang pakai tepung jagung? Ada sikit. Aku punya ada. Sebab tu aku punya crunchy. Tak ada. Tak ada. Kau jangan aku carut ke dalam. Aku cakap terus terang. Okay. Kuih tart ada berapa jenis kuih tart? Tak ada. Tak ada. Aku tanya kau ada berapa banyak kuih jenis kuih tart. Tak, sabar. Sebelum tu bila kau cakap. Tak, sekarang ni. Ada yang terketawa je tengok. Kuih tart ada berapa jenis kuih tart? Aku tanya kau. Satu je. Kepala kotak kau, satu. Dia ada kuih tart gulung. Aku punya kuih tart. Salah.
Salah. Ha. Itu salah. Itu kan jenis kuih tart. Itu bentuk kuih tart. Jenis. Tak ada, tak ada, tak ada. Salah. Kuih tart jenis dia satu. Tapi kuih tart ada bermacam-macam bentuk. Ada bentuk lonjong, bentuk bulat, ada digulung. Itu bentuk. Okey, okay. Bentuk tapi setiap bentuk tu, dia adalah bahan-bahan dia yang lain. Tak sama. Memang, memanglah tak sama. Itu bahan aku. Apa yang buat dia sama dan apa yang buat dia tak sama? Okey. Yang buat dia tak sama adalah jenama tepung, jenama butter. Itulah. Okey, tapi bila kau cakap pakai tepung jagung, apa kegunaan tepung jagung dalamnya? Itu rahsia aku lah, mana boleh cakap. Tak bila aku nak masukkan. Sekejap, masukkanlah. Bila kau cakap kau pakai tepung jagung dalam kuih tart, untuk apa? Bagi sebab, kenapa pakai tepung jagung? Dia sebabnya. Lepas tu, aku pakai ada minyak merah. Aku tak tahu. Untuk kuih tart aku. Minyak merah? Yes. Kau faham tak minyak merah? Ada pakai tepung jagung lah bro. Okay. Kau yang tak tahu. Kau yang Singapura dengan aku punya resepi lain. Okay. Yang saya tahu, tepung jagung tu dia akan mengeraskan mata. Aku punya adunan lain. Tapi no, aku dapat kuih tart kau tak keras. Itu ada sebab ada minyak merah. Kau tahu minyak merah aku apa? Persoalannya dia... Tak, kau tahu tak minyak merah aku apa? Minyak darah bawah. Ada kotak kau. Itu yang buat... Minyak angin aku masukkan. Pasal tu dia tak keras. Itu yang buat itu orang... yang buat sedap orang tergila-gila kan aku punya kuih tart. Kuih tart aku kena makan 8 biji. Ya lah. 8 biji. 8 biji. Tak ada biji, tak ada. 8. Kau tadi cakap 8 biji. Ya, 8. 8. Kuih tart dalam apa? 8. Biji lah. No, yang kita... Tak, aku cakap tart aja lah. Kuih tart lah. 8. Balang. 8. Apa yang lapannya? Sebut lapan. Lapan. Tat. Sebab korang datang kena. Sebab kena makan 8 biji. Kalau baru sedap. Lapan. Kau tengok orang pun tepung jagung sikit. Bukan dia banyak. No. Pergi tanya Datuk nenek moyang kita. Itu resepi nenek moyang akulah tu. Kau dah kenapa? Nenek moyang kau negeri lain. Aku negeri lain. Okay. Korang jawab. Yang orang cakap bikin kuih tart pakai tepung jagung, apa kegunaan tepung jagung tu dalam kuih tart tu? Walaupun sikit. Jawab lah. Suka hati akulah aku nak letak. Aku jawab. Aku buat. Tak, mesti sebab. Bila kita letak garam, sebab kita nak rasa masin. Bila tak, kita... Itu aku tanya, kau buat kuih tart bentuk apa? Sebab setiap bentuk, dia bahan dia lain. Tak sama. Saya? Kau kena terang kat aku. Saya? Kau bentuk apa? Aku bentuk yang original. Bentuk matahari yang bulat, lepas tu tengah-tengah dia nenat. Matahari kan? Bentuk bunga lain. Bentuk gulung dia bahannya lain. Oh ya. Bentuk buah nenas tu lain. Buah nenas tau yang tu. Macam dia buat ukiran buah nenas tu. Itu lain bahan dia, tak sama. Baik. Saya akan cuba buat kuih tart pakai tepung jagung. Kena sikit tambah tu. Kegunaan dia untuk apa tu tepung jagung? Kalau aku, dia nak bagi dia crunchy lah masak tu. Saya cuba. Dapur, semua. Saya akan cuba buat. Saya buat live. Saya tunjukkan live. Saya pakai tonggan tu. Kalau tak nanti. Tapi aku punya ada bahan lain. Tu minyak merah. Aku cakap kau. Kau tahu minyak merah. Aku tak bagi tahu sini minyak merah tu apa. Kau jangan asal-asal apa je minyak. Nanti lepas ni orang nak ambil kuih tart kau dah je takut. Minyak merah tu memang bahan masakan tu. Kau dah kenapa? Aku je tak bagi tahu nama dia. Jenama dia. Merah ni datang lebih banyak. Sekejap lagi. Kalau aku tahu nanti semua ambil resepi aku no. Orang tak belilah kuih tart Ifah Razia. Tak lah pantat. Sebenarnya. Resepi tu boleh sama. Tapi bila orang buat lain jadinya. Macam kuih kari pap juga contoh. Orang semua boleh buat kuih kari pap. Tapi kenapa rasa dia lembut, ada yang keras, apa semua. Sebab semuanya air tangan you all. Bukan air kaki. Sebab kalau yang buat tu gedebak, mesti sedap kari pap tu. Itu sebabnya kau buatlah selain. Walaupun walaupun bahan yang sama, kau buat benda yang sama. Aku buat benda siapa. Tapi jadi kau bilang rasa, aku apa benda minyak merah tu. Tak boleh. Itu rahsia turun-temurun. Lepas ni korang fikir sendirilah. Kalau kuih tart nak pakai minyak merah, korang berani makan ke tak? Minyak merah pun tak nampak merah kat situ no. Habislah. Dah sedar. Mana dah nak beli minyak merah? Ada dekat dalam supermarket Belambang. Bukan daripada Bumur lah. Bumur tu kau selalu pergi kat kubur-kubur. Tu ke aku? Memang tak menafikan. Memang saya selalu pergi kubur. Kau selalu tunggu kat kubur Hindu lah, kubur India, kubur China Nasar, lah. Nasar Gana Noeli Johor, dia cakap tepung jagung untuk lembutkan. Kau cakap tepung jagung untuk crunchy kan? Tak kisahlah, janji orang makan tepung
punya apa nama kuitat aku bila orang makan masuk dalam tu macam keras tapi cair di mulut. Okay, fine. Itu dah statement dia dah lari. Dia yang penting kuitat mak tetap laris. Tetap laris di pasaran. Okay, tiap tahun orang so, menunggu. Ada dua statement yang berbeza. Satu kata untuk melembutkan, Iva kata untuk mengkerancikan. Mana satu betul? Suka hati akulah. Kuitat aku. Macam mana? Untuk melembutkan. Malah dia crunchy dan melembutkan sekali masuk dalam mulut terus cair. Sebenarnya untuk melembutkan kuih tak tu adalah bila korang pakai tepung yang betul, korang ayak tepung tu, dia akan jadi lebih lembut. Sebenarnya brand tepung pun penting juga, you all. Dan butter yang korang gunakan. Butter pun penting juga, you all. Brand apa kau pakai? Dah habis. Kenyang. Tiga nasi. Coy, tiga nasi. Tapi dia mengumpat kan kat situ kan? Sekejap, I lain. I punya resepi. Tak bolehlah kita nak share-share dengan orang. Pasal tu, kenapa kita Ifah rasa sedap, 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 sedap? Adalah, I punya rahsia. Tak bolehlah nak share-share. Kita pergi belajar. Semua-semua sama je. Resepi dia standard. Macam sekawan air tu, dia tak masukkan tepung. Lepas tu tetap sedap. Dia punya kuitat. Lepas tu boleh masukkan tepung jagung. Kan? Dia kena sikit untuk melembutkan dalam masakan kita. So ada rahsia-rahsia ni lain. Yang penting nak buat kuih ni, tepung pun nak tahu apa brand yang sedap. Bukan tepung memang kita pakai gandum, tapi tepung gandum pun ada banyak brand. Butter pun kita ada banyak brand. So kita kena bersesuaian dengan apa yang kita buat. Kalau kita masak benda tu semua yang brand yang bagus-bagus, yang berkualiti, insyaAllah produk yang kita hasilkan, makanan ataupun minuman yang kita buat tu akan lebih sedap daripada orang lain yang buat. Padahal benda yang sama, tetapi kenapa rasa dia sangat lain, sangat beza sikit, lembut dia dan puas hati. Sebab apa? Kalau nak, okay, aku ada lagi satu tips. Kalau nak kuih tak kurang lembut, cara dia senang. Cari je sajat. Motif? Sajat kalau buih kuih tak, sajat lembut, kuih tak tu pun lembut. Oh, tak juga. Oh, tak juga. Sebab dia lembut di luar, keras di dalam, no. Itu yang sedap, kanji tu. Banyak aku keras di luar, lembut di dalam. Itu pun itu lain. Itu lain, no. Teruja nak rasa dapatkan kat mana kuih tak tu. Bolehlah dapat dekat kedai-kedai pasaran. Kedai mamak pun jual. Tahun ni tak buat. Tahun ni tak buat, sayang. I so busy. Pasal apa busy? Dia kata aku berniaga tak? Tapi dia busy, kau cerita. Dia sibuk dengan star vendor. Kat mana star vendor tu? Ini rahsia dia. Dia bagi tengok muka kau sikit sini. Dia sibuk dekat star vendor. Dulu star vendor seorang lain buat, sekarang dia buat. Dia kira macam cara sailang gitu lah. PWTC 25, 26, 27 24, 25, 26 Star Vendors PWTC. Dia kalau punya nak? Dia punya lah. Setelah dapat idea, dulu dia bekerja, dia dapat idea daripada bekerja tu, dia buat sendiri. Tak salah kan? Tak salah. Asalkan ilmu yang kita buat, ilmu yang kita macam mana boleh dapat? Tanya. Sebab dapat. Yang aku baca surat khabar. Tak dan ada yang surat khabar lain. Yang aku cakap cerita dengan kau, cerita lah. Oh, pasal yang sana tak bayar kan deposit. Masuk sini macam organizer lama tak bayar deposit. Dia sailang, dia bayar deposit, dia dapat tempat. Ha? Oh, duta pun tak bayar. Oh, dengan duta-duta pun tak bayar. Bukan, hutang lama tak bayar. Oh, hutang lama dia tak bayar. Sampai mati akan hutang tu dituntut kalau tak dihalalkan. Oh, tahun ni Ifa tak buat ke? Adik, nama RYS.Rahma. Macam abang nak sumbat je lah dengan kau. Dah aku kata tahun ni dia yang buat. Apa yang tahun ni dia tak buat? Maksud dia kuih tat lapan. Okay, sorry. Macam kat Arab Street je, Ifa. Ya, siapa cepat dia dapat. Dapat apa? Siapa nak sewa bos sebelum Ramadan di PWC, boleh menghubungi saya dan Star Vendors. Anda boleh follow Star Vendors. Kita ada lebih 40 orang artis tersohor di Malaysia. Wow. Bersama-sama dengan saya di Star Vendors 4 hari 3 malam, yes, selama 72 jam di PWTC. Yes, kalau dulu hati-hati tu dekat organizer yang satu lagi. Ada artis tu yang tidak ada Ini semua artis yang baru masuk dengan saya. Kalau dulu artis-artis tu dekat organizer yang lama,
Bukan kan. Artis-artis tu bermakna kau bercakap semua artis-artis tu tak pernah terlibat pun. Ada yang tak pernah terlibat. Kebanyakan daripada artis-artis yang terlibat daripada organizer lama. Ada 3 orang ada yang terlibat yang aku ambil. Lain semua baru. Ya ke? Ya. Ini apa? Mana ada Fatah daripada sana juga. Okay. Ziana, Anwar daripada sana juga. Anwar tak pernah. Ziana. Ziana sekali dia tak masuk lagi. Pernah, kan? Ziana pernah lah. Sekali je. Tahun yang masa tahun aku tu Ziana ada. Tu yang Ziana buat performance. Sebab yang itu Gala Night. Gala Night bukan peniaga. Tak, dia ada peniaga. No. Yang kes Sailang. Sailang lah tu. Itu kira Sailang juga. Tapi, like what people say lah, best man win lah kan. Sailang lah. Tak kisah kan. Whatever. Ambil je statement Sailang tu. Kan. Yang penting, kalau nak cakap air sailang pun, air sailang cara yang halal, yang berhemah. Yes, yang penting buat PC. Yang berhemah, yang ada, apa nama, yang apa nama orang cakap, dalam words tu, berhemah, cara yang baik, cara yang tidak. Okey dah, kita tukar topik, kita tak mau bawa. Menjatuhkan seseorang, cara siapa yang tepat. Okey, dah tukar topik. Siapa kat sini pernah order makanan Muffin KL? Motif kau, aku tak ambil lagi segmen ni. Tak apa. Yang pasal saya lah tu boring lah topik dia tu. Siapa yang pernah order makan? Cara yang legal. Itu ayat dia. Yes. Cara yang legal? Tak lah. Dia tak legal sebenarnya. Dia cara yang berhemah. Hemah cara lah. Yang rasmi dan legal, okey? Duk, kalau followers kau tak tahu Star Vendors, macam mana Star Vendors nak ramai orang? Ha? Cakap cantik, cakap kurus, cakap ni, cakap tu. Tapi bila Ifah Razia buat Star Vendors, semua tak tahu. Itulah namanya, Ratu Propaganda. Sebab siapa kat sini kenal Muffin KL? Dah tukar topik. Sekarang topik kita pasal Muffin KL. Star Vendors ni, aku kena panggil orang untuk meniaga usahawan-usahawan yang tak mana. Tak payah, Nok. Kau dah, nak meniaga, Nok. Dah penuh. Di bulan Ramadan, Nok. Dan pengunjung-pengunjung semua yang nak datang melihat hati-hati semua. Dia kata down the way. Dia naik Grab lah tu. Apa ya? Di mana? Kelima. Kelima tutup. Pergi beli barang apa? Beli barang Mini Cooper. Mini Cooper kan dah keluar ke? Kimi beli Mini Cooper, korang pun pakai mana? Tengah live, aku nak bagi hadiah lah ke orang. Mak tak propan nak. Tolonglah. Kat dalam live ni, walaupun tak ramai orang tengok. Kan? Ya, dia kecil. Sedekah nenek doakan saya. Allah tambahkan rezeki kamu nak. Amin, cepat semua amin kan, cepat. Mudah dapat rezeki menambah Ya, amin. Allah kasih kamu lebih rezeki. Amin lah kita. Allah amin, kasih kamu lebih rezeki. Amin. Nenek doakan sayang. Allah kasih kamu lebih rezeki. Okey. Nenek nak makan ke? Nenek sayang. Dah nak makan? Tadi dah makan pagi. Okay. Dah lepas makan tu, nasi. Ini ada air. Ada air. Lepas tu nenek nak pergi mana? Duduk kat situ kedai ni. Kat situ. Mak baru makan ya? Nak bermakan? Ya, baru habis. Tinggal mana nak? Malaysia. Oh, Malaysia. Jauh. Ya, saya. Kuala Lumpur kita duduk. Masa duduk Malaysia. Terkan nenek duit zakat. Duit Malaysia. Nenek nak terima duit zakat. Saya duit Malaysia pun boleh duit zakat. Nanti bila zakat nak jumpa duit zakat kalau ada. Masalahnya kita kat Singapura, duit Malaysia semua kita tukar Singapura. Boleh, duit Malaysia boleh. Dan nenek nak tengok saudara sakit kat sana. Nenek tak payahlah keluar tengok orang kalau dah si. Nenek nak duit zakat nak. Allah tambahkan rezeki kamu nak. Kan itu. Nah. Kasih, nak. Alamak, alamak dah masuk. Tak apa lah masuk. Bayarlah. Dah bersih dah. Kasih. Ya. Kasih nak Allah tambahkan rezeki. Amin. Nampak tu. Aku nak carut. Dia dah selalu kat sini. Tak apalah dia selalu sini, Mak dah tahu. Dia banyak duit. Tak kisahlah Nok. Allah Maha mengetahui. Nanti Allah masalahnya masalahnya kita dah sedekah duit Singapura. Dia minta duit Malaysia. Sedekah apa nama itu?
Orang jawab. Tak, dia memaksa kita bersedekah. Tak ada. Tapi kita niat dia, tak ikhlas, bagi je. Kita dah kasi duit Singapura, dia minta duit Malaysia. Sedekah apa namanya tu? Sedekah, dia kata nak bayar duit zakat. Jawab, jawablah. Siapa nak jawab sini? Yang jujur, jangan cakap bopa-bopa. Kita dah kasi duit Singapura, dia minta duit Malaysia lagi. Kau rasa? Mana cerita aku ni? Ha, semua dah tak berani nak jawab. Apalah nak. Duit aku banyak lagi ni, Anam Bek. Nanti Allah bagi lebih rezeki. Waalaikumsalam. Saya berada di Singapura bersama orang gila ni yang sebelah ni. Ah, ini baru betul. Saya baru dapat mesej. Dapat mesej dari siapa? Nak, ni betul ni nak. Cici cakap apa tu? Nak pergi sikit road, tolong makcik TAA, kesian pak anak. Ah, ini baru beramal ibadah. Siapa Cici cakap kita apa? Nak beramal ibadah ni. Kenapa Cici tak tanya aku lah? Sebab kau tak famous. Okay, fine. Tak kisahlah nak. Ah, kita kena ambil gambar. Kita kena tengok siapa yang datang. Kaki tengok kaki. Siapa tu yang cantik jelita? Oh my god, Cheta Singapura cantik. Apa ambil ni? Cheta memang kena duduk kita. Kau makan kat mana no? Mak kau masak ke tadi no? Kecilnya. Aku tak keluar lah. Itu bukan aku punya. Aku jarang tak. Dia keluar cokol tu. Mama tak cakap pun dia sayang no. Dia sayang dok. Dia cara biarkan dia. Rezeki Allah Ta'ala yang betul. Betul. Yang penting kecil daripada kita. Warna kotak pun sama. Eh tak lah. Aku boleh dapat tu. Maru tak apa. Apa apa. Kenapa tak aku bantu api? Apa apa. Gambar masuk. Arif Dolas suka buat owner. Macam tu dia suka cari orang. Ha. Ha. Guru Sarif. Ha. Dia bukan Soli Moli. Dia Panadok. Faham? Dia Panadok. Hai korang. Cepatlah Cikta buat live kat FB. Ay. Cikta nak minum apa? Hau datang. Air putih. Air ni sedap. Air putih. Bukan air kepala. Dah tak ada balas? Tak ada. Sejak duduk kat dalam. Eh, you all kenal tak ni Cikta Singapura atau Cikta SG? Okay, take 9, 3, 4. Bila wanita berbicara tanpa muti dan tanpa muti dengan kata Bermuti. Bermuti bersama dengan Cikta SG. Yes. Jangan lupa jumpa Ifa di Star Vendor. Yes. No. Aku tolong. Kau tak boleh jauh-jauh. Ya, yeah, yeah, faham. Kau boleh kata kau. Tak boleh. Bagi kata ambil Star Vendor. Pasal aku tak boleh pergi sana. Sayang kan? Tak, by the time dah buka. Dah. Oh, pasal kau tak pergi sana ke tak buka? 5 kan? Yelah. Hujung bulan 5 kan? Haa. Belum sampai ni. Nampak tak, Cikta? Siapa orang Singapura pasti kenal dengan Hai, Cikta. Hai Lydia. Hai semua. Nampak? Dia kalau buat live, 13 juta orang tengok tau. Bukan lagi yang saya dia buat live. Juta. Oh, sorry. 14 up. Lebih satu. Lepas satu sejak dia pakai gelang Cartier ni lagi naik lagi. Kemudian. Wow. Join Instagram Kak Eva, tolong please please. Kak Eva nak sangat join live. Wah. Wow. Tak payah, jangan buang masa lah. Eh, kau kenapa eh? Tak, dia rensek no. Dia jantan tak dapat no. Dia memang rensek no. Kau bayangkan, no. Dapat Eva cantik, kurus, jual solid molid. Bila buka asal vendor, tak tahu. Siapa? Tu Kak Jazzy. Ratu-ratu tu, jawab. Kau jawab. Dia nanti dia tahulah no. Bila pergi buat Mak dan naik. Okay, Mak dah gosip jawab. Okay, bye. Gosip. Okay, bye.